mulut tak boleh gerak. Nah tu dia tu. Baik, Tuhan kata tiga orang dekat nak mati benar tu, dia kata gapo Tuhan? Qala rabbi irji'uni. Orang tu kata rabbi irji'uni. Hei Tuhan, kirim balik dia sayang semula. Tiko tu dia napok dah. Napok melekat, napok syaitan, napok mokpok hok mati lama dah, napok napok. Dia dia yakin, dia dinapok juga. Alam balik sana. Ha tu kita boleh royak tu kita baca hadis. Tok guru tak boleh royak, moga tok guru tak tahu juga. Tapi bila Nabi sendiri royak, hasil daripada wahyu mari pada dia. Kita bacalah hadis lain. Tiko orang dekat nak mati benar tu mata dia boleh naik tengok dah. Tiko tu Tuhan tambah power mata dia, kuasa mata ni dia tambah, siapa boleh tengok melekat. Boleh tengok syaitan, boleh tengok syurga, boleh tengok neraka, dan boleh tengok tempat mana, tempat mana dia akan pergi sekali. Nah, ketika tu dah kata dia, Rabbi irji'uni, Rabbi hitu aku irji'uni, atas balik aku semula ke dunia. Ketika tu dia tidak duduk atas dunia dah. Dia melayagi ke alam lain. Alam lain yang orang panggil barzah. Alam nama dia barzah. Dia minta Tuhan atas balik dia semula ke dunia. Tak kira kaya, miskin, raja, rakyat, penglima, perang, berapa pun belah tu lah. Kak nak mati, dia minta, dia nampak belakang. Kalau benda tak nampak lama ke ni, dia minta, irji'uni. Eh Tuhan, kirilah aku semula. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan aku. Mudah-mudahan aku berjanjilah. Bila mustajab doa aku dan mukirin balik, mukirin aku semula ke dunia, aku nak buat amal soleh. Kecek cara soleh, semayang cara soleh, mengajar cara soleh, bini cara soleh, cerah cara soleh, baluh cara soleh, baik pun cara soleh. Allah ni kat politik cara soleh. Tika tu baru minta dengan Tuhan nak buat amal soleh, tapi manalah Tuhan nak layan orang. Tuhan-Tuhan ni bukan koli kita. Tuhan ni bukan hamba kita. Dia ni Tuhan. Dia beri pada kita tipu-tipu tertentu. Jawab Tuhannya, la'ali amalu salih falaraktu. Hei Tuhan, kiri aku semula, mudah-mudahan aku buat amal salih. Fima taraktu, sebanyak mana aku tinggal. Selama kini aku tinggal, begitu tak jadi salih. Orang ini tak jadi salih. Hak sepatutnya kita buat benda tu, benda salih. Tapi kita pergi pusing keadaan, jadi tak salih. Semayah ben, tak buat menggolai. Payah kita nak misah, semayah ben. Ada jenis semayah hak salih. Ada jenis semayah hak pasik. Ada jenis semayah hak riu, hak gapu. Hok semayang hok riyo, semayang hok tidak khusyuk, semayang berapa ni, semayang lagu tidak soleh. Kita hanya tubuh luar ni boleh buat rukun. Aku panggil rukun 13 tu boleh buat rukun, sujud. Hok ni orang Cina boleh buat. Kalau kita suruh Cina semayang, cuba semayang sebuah kembayang, dia boleh buat. Dia boleh kiyang, dia boleh rukun, dia boleh sujud. Tak cunduh Hindu mana, hok tidak Islam lah. Budak hok tak raja semayang ben, tak raja mokpok tak semayang. Budak Melayu, tak raja semayang. Bila kita suruh dia semayang, dia semayang. Nak rokok payah berapa, nak sujud payah berapa, nak tayak payah berapa. Tetapi soleh kau tidak semayan, jawabnya tak. Jadi kata dia, dia wayak Tuhan, dia kata minta kirim semula ke dunia, mudah-mudahan aku buat amal soleh. Dia tidak kata aku nak semayan, dah. Kalau dia nak menuknya, nak amal soleh. Dia tidak kata aku nak pergi Mekah dulu, dah mati tak apa, dah. Dia kata nak amal soleh. Pergi ke Mekah cara soleh, mengaji cara soleh, mengajar cara soleh, makan gaji cara soleh, ambil upah cara soleh. Oh, gapo bangun tengah malam cara soleh. Fima taraktu mengenai perkara-perkara aku tinggal lama kini. Aku tinggal lama kini, hok mu tahu lah begitu aku tinggal, begini aku tinggal. Aku janji dengan mu Tuhan kalau mu hidup balik semula aku kan. Apa ni aku nak buat masalah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tuhan kata, kalla. Rasa kecil banyak Tuhan kata. Banyak mana budak bobe depan aku sebenarnya sepatah ya. Kalimatun patuh tu bit mulu. Makna cakap pemu ni bukan mari daripada iman, tidak. Mari daripada tekanan. Kok aku noknya mengkecek ni biar ada makna. Biar kecek cakapnya ada makna. Aku sebagai Tuhan aku tahu cakap pem tak ada makna. Cakap dah tekan dah panggil sepuluh peraung. Duk lawan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa dia kenal muka dia perojak kecil. Tapi bila besar, bila Nabi Musa ni jadi Nabi mengajar, tak kena kehendak dia. Dia lawan. Siapa kau pikat? Berambak. Berambak daripada Musa dia pergi terjun laut. Laut Judah tu. Laut Merah kita panggil. Ha, bila siapa ke tepi laut, Musa kata kita terkepung lagi. Nabi Musa wayak pada pokok kita terkepung lagi. Depan kita laut. Belakang kita perang. Askar yang mari kita gebar lah dengan berapa mari lawan kita.
sempurna kita. Tapi kita kata juga Tuhan minta Nabi Musa sebagai seorang nabi, dia ada mukjizat. Allah Taala beri mukjizat dia. Hey Musa, idrib bi'asakal bahr. Bedah tukak mung tu. Bedah laut. Dalam kitab-kitab sebut tukak ni, tukak mai daripada kayu syurga lah, kayu mana-mana. Tak payah. Tak payah kita kata tukak mai daripada syurga. Kayu syurga, kayu kapung. Kayu kapung yang Nabi Musa ambil kepih katin kayu, buat pauk dah kayu untuk kambing dia. Bila-bila dia jalan tu, dengan sebab dia lari daripada umum, daripada istana perang, dia lari pergi bini dengan Nabi Syu'aib. Jauh. Lepas tu Allah balik, bosan nak balik semula, bawa bini. Cerita panjang. Cerita panjang. Bedah. Maka bila bedah itu, belah dua. Ini orang panggil keramat. Kalau kita kapung, panggil keramat. Kalau gula Nabi orang panggil mukjizat. Benda ni benda luar biasa. Kita kata lagu mana air cair. Boleh jadi terbelah dua. Itu cair mengikut kita. Mengikut Tuhan ya. Dia nak buat apa boleh. Dia nak buat apa. Air sendiri itu mahu hidup anak pucuk. Kita kalau kata-kata hati yang ni mau buat. Buat lagu mana? Kau yang pergi beli semen. Kau yang pergi beli besi. Kau yang pergi beli pasir. Kau yang pergi beli, kau yang panggil orang. Jadi dia. Kita ni nak boleh ketian seputu ni, kena ambil gua tu, ambil gua ni. Tuhan, dia nak buat, dia nak buat dunia ni. Dia tak ambil gapa-gapa. Dia kata, kun, payah kun. Jadi, bukan dia Tuhan. Tidak, cuba kita fikir. Kalau dia buat bumi ni, kena ambil gua tu, gua ni. Ambil, kok mana? Siapa dia buat, ambil. Kalau kita kata, seming. Nak boleh ketian ni, ambil seming. Ambil seming. Ambil mana seming? Ambil pada batu. Batu kapur, bukit kita giling-giling-giling masuk ke dalam gapa. Capur gua ni jadi semua. Tuhannya nak buat bumi dia ambil gapo dulu. Dia tak ada mari punggah gua tu punggah gua. Hak punggah gua tu siapa dia buat? Mu juga buat. Pada duk punggah tu buat selalu tu. Ah tu benda-benda gitu payah kita nak faham. Kalau kita tidak yakin kuasa Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan ni berkuasa penuh, buat gapo kita boleh terima. Sini duduknya masalah iman. Kau yang nak huduk tak sah huduk ni, dia ada berasa Tuhan dengan dia lebih kuranglah. Ya. Sama pondok, sama panas, sama tak panas. Pergi di atas bawah gini tu. Tapi kalau orang percaya bahawa Tuhan ni berkuasa, maka kita manusia yang tidak kuasa ni, kena dengarlah kata buah orang kuasa. Kita berdekat kapung. Berdekat kapung. Bila mari berdekat lain yang lebih hebat, kita mahu yang lalu. Panah dia pada kawan. Panah dia tari yang dia mahu tumbukkan dia padu tu. Kita mahu yang lalu. Tu kalau kita berdekat, orang yang tak berdekat, kau lagi mahu yang. Kalau kita berdekat dah, bila tengok orang lain lebih pandai pada kita, moyok lalu. Kita dengan Tuhan, tak ada berapa sekara. Jadi, masalah perkara utama ialah iman. Yakin pada Allah Ta'ala. Yakin Tuhan yang berkuasa. Sebab tu kita ada sebut sama. Tuhan, Tuhan ni jangan disebut Allah. Ingat ke Tuhan ke Allah. Allah, Allah, Allah. Cucur air mata. Itu cara dia. Allah Ta'ala, kita ingat kepada Allah dan sifat-sifat dia. Sifatuhu, zatuhu, af'alu wa sifatuhu. Segala sifat dia, segala fi'in dia, kata karah habis. Mari lepas lah. Barulah kita berapa panggil zakirillah. Hasil daripada situlah. Orang gerung kau neraka. Orang nak kau syurga. Orang yang toksi ke dosa. Orang nak pada pahala. Tu dia duduk. Ayat, Tuhan kita ni kata, lepas pada mu mati, lepas pada dunia juga mati, belum pada siapa syurga neraka, ada ruang tengah tu. Berapa puluh tahun kau? Ruang tu lah dia panggil barzakh. Di barzakh tu lah. Apa nama ni? Wa fi hadhihi al-fatrah, fatrah barzakh, marhalatun. Min marahil jazair rabbani bi thawabi aw bi iqab. Dalam masa ni lah, ada satu teknik Tuhan bui pada orang tu lalu. Tak ada masuk syurga lagi, dia widah imbah-imbah syurga masa barzah. Tak ada masuk neraka lagi, Tuhan widah imbah-imbah syurga semasa barzah. Timbul hak cerita orang panggil azab kubur. Nikmat kubur sinilah, azab kubur, nikmat kubur mari sini. Masa kita duduk depan ni pada dunia yang hancur ataupun masa orang mati lelo ni belum pada bakit akhirat kelak, lelo ni orang baik imbah-imbah syurga dah. Orang jahat imbah-imbah neraka dah. Nah, sekali lagi dia sebut. Itu orang panggil azab kubur. Jadi azab kubur, nikmat kubur ni memang berlaku sungguh. Sebut sendirilah Quran. Itu pada kata dia, wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Di sebalik mereka itu ada barzakh sehingga siapa hari dia orang ni dibangkit. Sementara orang ni hidup semula,
Maka hiduplah kubula ni orang panggil hiduplah alam barzah. Kalau dia jadi orang baik tah dunia, jadi orang soleh, maka dia imah-imah syurga. Dia bang, kalau kita kata syurga, bang gula, dapur syurga, bang nasi lah, nasi minyak lah, berapa bang wah durian dah. Kalau orang yang pasal jenis baik, dalam kubur tu dia bang dah wah duriannya, wah nakonya, wah manggunya, berapa dia boleh. Tapi kalau dia orang jahat, dia bang belakang dah, bang bosung, bang hanyi, bang hapok, bang macam-macam jenis bang. Itu orang panggil azab kubur, nikmat kubur. Fa fi hadhihi al-ayah tasrihun bi anna bainal maut wal maut masih barzakh. Dalam ayat ni terang-terang sebut kata dia bahawa di sana ada barzakh, ada alam